Awas hati-hati. Tunggu ya! Om Praja! Nyai! Tunggu! Naon? Kita sampai ke sini tepat waktu. Jadi aku langsung bisa pakai alat peredam suara aku ini buat mencegah mereka ngasih tahu rencana kita ke kerja sama Nekodan. Syukur aja, Syed. Gae, yang benar ya. Mau dikerain pakai ini, ngomongnya benar. Kita nggak perlu dengerin, Gae. Yaudah, kita berangkat aja. Udah, kita berangkat. Udah, bosan. Ngomong apa sih? Itu teh apaan? Jangan-jangan karena alat di tangannya Irsyad. Urang sama Hana jadi gak bisa ngomong. Udah bisa? Yes! Akhirnya balik lagi suaranya. Yes, denger gak suara orang? Iya, denger. Udah bisa! Mana badan-badannya semua orang ya? Ngapain tadi ya? Ngapain tadi sampai au-au? Ngapain sampai au-au tadi? Tuku! Dengerin ya! Sampai kapanpun, gue gak bakal biarin lu sama teman-teman lu itu ngegagalin rencana gue sama saudara-saudara gue! Kalau gitu mana ya terlewatin orang itu? Maju sini ayo! Aduh, gue harus pakai jubah karat ini buat ngalihin Gali! Tapi kayaknya gak bakalan sempat deh. Mana jagoan Gali lagi? Enak, itu kejar buluan! Ayo orang sama Nyiko dong, buruan kejar sebelum terlambat! Oke. Run! Pit! Enggak. Sini aku. Ngapain coba? Bawa kemana-mana ya? Gua mau ngejar Pipit. Ayo lawan dulu, Run. Ayo. Buruan. Coba tasnya, copot! Buruan! Ayo, atuh. Lawan anak kecil. Emang kita seumuran? Beneran? Woi, kabur! Aduh, Pipit. Aduh, nih. Aduh. Gali, tunggu dulu. Kita harus bilang sama yang lain. Bentar. Aduh, Pipit. Kamu diapain sama si Hana? Dipukul si Hana. Mereka kemana sekarang? Kesana deh kayaknya.
Guys, ini ada masalah besar banget. Nyai Kodam sama Om Praja jangan sampai nikah. Kalau nikah tuh bakal jadi tua kan? Bener-bener, tua sih. Enggak, pokoknya Nyai Kodam itu bakal kehilangan kekuatannya kalau mereka nikah. Pokoknya, semua mimpi yang Nyai dapat itu semua bohongan dari alatnya si Irsyad doang. Pokoknya, kalian harus bantu ngegagalin mereka nikah, oke? Yaudah. Aduh. Shit, itu Hana udah kasih tau temen segengnya ya.